Ya, pemirsa, terkait munculnya kasus cacar monyet atau monkeypox di Jawa Barat, saat ini kita sudah terhubung bersama Ibu Dr. Raden Vini Adiani Dewi selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Assalamualaikum, selamat sore Bu Vini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ujung sonten Teh Dela. Alhamdulillah, baik. Semoga sehat ya, Dr. Vini ya. Alhamdulillah sehat Teh, alhamdulillah Teh Dela juga ya. Sehat. Dokter, bagaimana perkembangan untuk kasus cacar monyet di Jawa Barat untuk saat ini, Dok? Ya, terima kasih. Jadi sampai hari ini, teman-teman ibu bapak sekalian, masyarakat sekalian, bahwa yang terkonfirmasi di Jawa Barat ini sudah dua kasus ya. Di mana kasus yang pertama adalah kasus yang sebetulnya kejadiannya adalah di Jakarta dan berKTP Karawang. Dan beliau sekarang sudah bekerja lagi di Jakarta, sudah tinggal lagi di Jakarta, begitu. Itu kasus yang pertama. Kasus yang kedua adalah kasus yang dirawat di Hasan Sadikin, yang pada saat itu masuk di tanggal 23 Oktober, ya, dan terkonfirmasi positif. Dan alhamdulillah hari ini tadi saya mendapat kabar dari Hasan Sadikin juga sudah diperbolehkan pulang. Dan satu lagi adalah kasus yang diduga ada di Kota Bogor, alhamdulillah ternyata hasilnya negatif, begitu. Jadi kalau secara keseluruhan, di hari ini sudah tidak ada lagi pasien monkeypox di Jawa Barat. Untuk ciri-ciri khusus atau gejala khusus dari penderita cacar monyet ini? Betul. Jadi penderita monkeypox ini sekali lagi adalah penyebabnya virus yang sebetulnya sembuh sendiri. Tetapi penyembuhannya cukup lama, sampai 28 hari. Begitu ya. Apa gejalanya? Yang pertama tentu ada demam sebagai ciri infeksi. Lalu akan keluar bintik-bintik merah yang nantinya itu akan berisi nanah. Nah, beda dengan cacar air. Kalau cacar air kan isinya air ya Teh ya. Nah, kalau ini isinya adalah nanah, begitu ya, cairan kuning. Dan juga penyebarannya itu bisa di seluruh tubuh. Kalau cacar air itu biasanya tidak ada di kaki dan tangan penyebarannya, lebih ke arah muka dan badan. Kalau pada monkeypox, tangan dan kaki pun bisa ada gejala luka-luka akibat monkeypox, betul. Dan yang terutama adalah adanya pembesaran kelenjar getah bening, kalau orang sudah bilang masesekelen, begitu ya, di seluruh tubuh kita. Itu ciri-ciri penyakit monkeypox ini. Dan yang lebih utama adalah karena penyembuhannya itu hampir satu bulan, ya jadi cenderung orang itu kan jenuh ya Teh ya, ada satu bulan gitu ya di rumah gitu. Nah maka dari itu kekhawatiran, tidak disiplin pasiennya, sehingga diberikanlah kebijakan untuk mengadakan isolasi di rumah sakit. Jadi untuk pasiennya sendiri, sebetulnya insya Allah ya, karena tadi penyakitnya adalah sembuh sendiri dengan daya tahan tubuh yang bagus, sembuh. Tapi karena tadi lama sembuhnya gitu ya, bisa sampai satu bulan, dikhawatirkan kalau tidak disiplin keluar rumah menularkan kepada yang lain begitu. Jadi kebijakan di pemerintah pusat adalah dilakukan isolasi di rumah sakit. Seperti sekarang contohnya pasien-pasien yang terkonfirmasi positif yang dua orang tersebut alhamdulillah sekarang sudah pada sembuh. Baik. Nah, sebenarnya apakah cacar monyet ini juga bisa berasal dari perilaku seks penyimpangan, Dok? Ya, jadi begini sebetulnya. Monkeypox ini tidak seperti semudah COVID ya. Kalau kita dulu berdekatan dengan pasien COVID, besoknya pasti segak jadi COVID begitu ya. Nah, jadi monkeypox ini butuh kontak erat begitu. Jadi memang dalam hal ini dia tidak seganas virus COVID begitu ya, tidak menyebabkan kematian begitu. Tapi tadi angka kesakitan atau penularannya menjadi lebih mudah. Nah, begitu pula dengan orang yang berperilaku seks menyimpang begitu. Kenapa? Karena monkeypox ini bisa menular dari cairan tubuh dan juga bisa penularannya secara langsung. Jadi dari gesekan dengan luka di tubuh orang yang mempunyai penyakit monkeypox, maka kita pun bisa terkena begitu. Jadi makanya kenapa monkeypox ini juga bisa menular lewat hubungan seksual ya, karena pada hubungan seksual itu kan terjadi sentuhan secara langsung, terjadi juga tadi kontak dengan cairan tubuh penderita, sehingga memang hati-hati kepada orang yang sedang menderita monkeypox ini, ya lebih baik tidak melakukan seks secara sehat begitu ya, atau tidak dulu melakukan hubungan seksual. Dan yang paling penting memang karena mohon maaf, mungkin karena hampir banyak terjadi kepada orang-orang yang melakukan perilaku seksual, sehingga diharapkan kita semua dapat berperilaku atau berkehidupan seksual dengan baik.
Oke, nah untuk saat ini mungkin apa langkah yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Jawa Barat dalam menghadapi penyakit cacar monyet ini, dok? Ya, terima kasih Tadela. Jadi sesuai dengan arahan dari pusat, kami sebetulnya sudah menyebarluaskan tentang surat edaran kewaspadaan penularan penyakit monkeypox ini sejak tanggal 18 Oktober, di mana di dalamnya sudah disampaikan kewenangan atau tupoksi apa, tugas apa yang harus dilakukan masing-masing, baik itu dinas kesehatan kota kabupaten, dinas kesehatan provinsi, rumah sakit atau puskesmas ketika terjadi penyakit adanya dugaan monkeypox ini. Lalu yang kedua adalah kita menyiapkan fasilitas pelayanan kesehatan, di mana di dalamnya sekali lagi disampaikan bahwa untuk bila menemukan suspek monkeypox, siapkan ruang isolasi, ya. Tapi tadi sekali lagi tidak seperti ruang isolasi pada pasien COVID, ya. Ini adalah yang penting, pasien tersebut dilakukan isolasi agar tidak melakukan aktivitas di luar rumah sakit. Gitu. Jadi khusus diisolasi di ruangan tertentu saja, begitu. Tidak usah ruangan khusus, begitu ya. Yang seperti pada saat COVID. Lalu yang ketiga adalah kita sudah mengadakan rapat koordinasi yang di dalamnya menyampaikan fakta-fakta aktual terbaru bagaimana ketika kota kabupaten menemukan dugaan monkeypox ini, baik dari rujukan secara spesimen dalam ini untuk menentukan apakah pasien tersebut menderita monkeypox atau tidak, dan juga tindakan-tindakan khususnya adalah mensosialisasikan ya untuk upaya pencegahan monkeypox ini kepada masyarakat, ya, di mana kita ketahui bahwa yang penting kan mencegah ya daripada mengobati, begitu. Dan juga di dalam hal ini kita tetap mempersiapkan beberapa hal yang menyangkut sarana prasarana, misalnya APD atau kesiapan laboratorium kesehatan Provinsi Jawa Barat, ya, dalam hal ini untuk waspada, ya, khawatir nanti terjadi lonjakan, begitu kira-kira. Ya, untuk cara mencegahnya nih agar pemirsa BRTV mungkin dok tidak sampai terkena atau terjangkit dengan cacar monyet itu, adakah tips untuk hidup dalam kesehariannya seperti apa dok? Ya, jadi sekali lagi ibu bapak sekalian, monkeypox itu penularannya bisa dari droplet, bisa dari cairan tubuh, dan bisa juga dari krusta atau kulit yang lepas gitu ya dari ketika pasiennya sembuh gitu. Nah, jadi cara pencegahannya tetap harus satu, tentu berperilaku hidup bersih dan sehat. Cuci tangan, makanan bergizi, daya tahan tubuh baik, olahraga, istirahat yang cukup, begitu. Yang juga termasuk di dalamnya memakai masker bagi orang yang sakit, gitu. Jadi bagi orang yang sakit, memakai masker, lalu juga tidak, tadi ya, melakukan isolasi sehingga tidak menularkan kepada orang lain. Dan juga tentunya harus tadi berperilaku, mohon maaf, berperilaku kehidupan seksual yang baik, begitu, yang benar, begitu ya. Agar tadi ya, kita bisa terhindar dari penyakit monkeypox tersebut. Dokter Vini atas informasinya.